Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat sedikit sharing, tentang basic of supply demand. Basic of supply demand, macam mana kita nak decide tentang benda yang paling basic, iaitu rally based rally, drop based drop. Rally based rally. Okay, rally based rally, drop based drop dan look to the left. Benda ni, kelima-lima benda ni adalah benda yang paling basic di dalam supply demand. Dia ada short form dia, itu RBD, DBR, RBR, DB dan DBD lah. Okay, tapi sekejap lagi saya akan saya akan draw satu per satu yang membawa konsep kelima-lima ni. Apa yang kita perlu lakukan. Mungkin saya punya apa ni, zone tu agak besar, tetapi saya memerlukan zone itu untuk decide ke mana arah tuju market akan pergi. Sebab setiap supply atau demand, setiap supply atau demand bila dia dah fill in atau dipenuhkan atau consume lah, dia akan memberi kita satu hinge atau satu benda yang mengatakan dia akan ke next step, ke next stage, next base. Tetapi dalam mempelajari SND ini, kita kena kenal pasti dulu lah macam mana dia punya zone tu. Tapi saya punya zone mungkin besar. Tetapi saya perlukan zone tersebut untuk decide ke mana arah tuju market. Jadi saya akan draw satu persatu lah. Ini adalah drop base drop. Drop base drop. Kenapa zone saya besar? Sebab ini saya mempelajari macam mana penandaan ini adalah melalui Cikgu Zali lah. Cikgu Zali daripada flat limit, sangat suggested untuk anda belajar lah. Jika anda tengok dekat sini ya, penurunan drop base drop ini, drop base drop. Kenapa tak tanda macam ni Amdan? Amdan tak tanda macam ni. Ini kan supply zone. Yes, saya tak cakap salah dan tak cakap tak betul ke apa, tak ada. Sebab benda ni sangat subjektif lah. Tapi saya suka dengan penandaan zone besar macam ni, kerana bila saya buat apa-apa, saya boleh decide. Saya nak decide apa-apa arah tuju market, saya akan tengok dekat sini. Di sini adalah drop base drop. Saya tulis sikit. Drop base drop. Drop base drop. DBD. Drop base drop. Kecil sangat. Saya besarkan sikit. Drop base drop. Lagi 2 minggu saya akan buat live di saya punya channel lah. Saya dengan saudara saya punya sahabat Syuki akan conduct untuk pembelajaran tentang penandaan zone SND ni lah. Tapi mostly saya rasa video yang saya buat ni dah cukup untuk anda memahami macam mana pergerakan SND tersebut. Macam mana pergerakan supply and demand tersebut. Jadi dekat sini, ini membawa peranan sebagai drop base drop. Saya tak nak fikirkan lagi tentang nak macam mana nak entry ke apa semua, tak nak fikirkan lagi. Kita tengok dulu macam mana dia react setiap drop base drop, rally base rally, rally base drop, run drop base rally, dan apa gunanya look to the left tersebut. Dan apa gunanya look to the left. Bila kita tengok kat sini ya, drop base drop. Bila dia buat drop base drop, saya besarkan sikit. Drop base drop, saya akan draw sampai ke sekarang. Current price sekarang yang tengah bergerak ya. Okey.
Jadi dekat sini, okey, ni drop base drop yang pertama. Saya tak nak bowlkan dia sebab nanti kan agak susah sikit nak faham lah. Jadi saya tarik dia ke sini dulu. Okey. Di sini penurunan ini kita nampak ada satu drop base drop lagi kat sini. Tak ada kan lagi. Okey. Drop base drop kat sini. Okey. Drop base drop kat sini. Okey. Drop base drop kat sini. Lepas tu okey. Kita tengok ha. Dia drop base drop yang pertama dan ini drop base drop yang kedua dan tidak berjaya. Press tidak berjaya melepasi zone kotak yang kita buatkan ini. Okey. Melepasi dia turun lagi. Tetapi tengok yang aspek yang kelima. Basic tentang supply animal yang kelima, look to the left. Macam mana kita nak decide dia akan ke mana. Okey. Ini dalam kenaikan ini ada ada rally base rally. Okey. Ini adalah rally base rally yang pertama. Okey. Okey. Tapi saya buat tanda color hitam lah. Color lain sikit. Okey. Color lain sikit. Okey. Nampak ah. Ha? Anda nampak dekat sini. Okey, nampak dekat sini. Rally base rally. Okey. Rally base rally. Okey, rally base rally yang pertama. Ini adalah rally base rally yang kedua. Kenapa saya tandakan rally base rally yang kedua macam ni? Sebab ini adalah double marbozu. Double marbozu pun membawa peranan sebagai hidden base. Okey, rally base rally yang pertama. Okey, ini adalah hidden base. Rally base rally base rally. Ia ke hidden base yang berada di time frame yang kecil lah. Base yang berada yang kecil. Maksudnya dia naik, dia buat base, itu dia naik balik. Okey. Nampak dia consume setiap satu. Okey, setiap satu. Okey. Dia ada berapa kat sini? Ini ada satu lagi. Okey. Ini ada satu lagi. Fahami ini dulu. Fahami benda yang basic ni dulu untuk anda betul-betul boleh dapat pemahaman yang betul tentang supply and demand ini. Okey. Yang ni okey, ini adalah rally base rally yang terakhir sekali sebelum dia drop. Okey. Dekat sini ya. Saya padam dulu zoom merah ni. Nanti kita saya okey. Okay, saya alihkan dulu macam ni. Dan ini sekali saya alih. Ini pun sekali saya nampak ah, anda nampak pergerakan ini break yang pertama. Okey, kita panggil consume yang pertama. Okey, break yang pertama. Okey, break yang pertama. Okey, ini break yang pertama. Dia break, dia reverse. Jadi swap zone kat sini atau pertukaran zone kat sini, swap dan membentuk drop base drop base drop. Okey, drop base drop yang pertama. Okey, saya zonkan kat sini. Okey, saya zonkan kat sini. Okey. Okey, drop base drop yang pertama. Lepas tu dia naik ambil dekat rally base rally ini, di dalam zone rally base rally ini dan dia drop lagi. Dia inggah atau perkataan yang senang atau break, anda boleh faham inggah atau break itu benda yang sama sebenarnya. Okey, inggah zone yang kedua. Okey, zone yang ketiga, zone yang kedua dan ketiga dia inggah sekali. Okey, nampak ini line ini. Okey, line ini saya buat ini. Okey, nampak dia inggah, ini pun dia inggah. Okey, apa tugas kita? Kita hanya menanti di mana dia akan, bila dia buat retracement, kita menanti di dalam zone drop base drop ini. Okey, drop base drop yang terbentuk ini, dalam penurunan drop base drop ini. Okey, dalam penurunan base drop ini dia membuat satu drop base drop lagi. Okey, the drop base drop ini.
dia membuat satu drop bass drop lagi, drop bass drop yang kedua. Okey, jadi dia turun, dia inggaf lagi, dia inggaf lagi drop rally bass rally ini, nampak? Bila dia inggaf lagi rally bass rally, tugas kita hanya satu saja, menanti di mana drop bass drop yang berada di sepanjang penurunan ini. Okey, dia naik, dia naik, kita entry, kita shoot di mana pula? Okey, di mana? Okey, macam yang ni kita shoot, kita punya TP adalah di rally drop bass rally ini. Okey, drop bass rally ini. Ini bukan rally bass rally, bukan rally bass rally, ini drop bass rally. Okey, drop bass rally. Okey, kita menanti di drop bass rally. Okey, drop bass rally. Okey. Okey, jadi kita entry di sini, di mana-mana, di mana drop bass drop yang terbentuk di sepanjang penurunan ini, kita TP-kan dia kat sini. Nampak? Dia naik kat sini, lepas dia inggaf di rally bass rally ini, dia inggaf di rally bass rally ini, dia naik, kita entry di sini, kita TP kat sini. Okey, kita boleh TP kat sini atau dah cukup kita punya target, kita boleh close lah kita punya target, macam $10, $20 terpulang lah kita punya target. Okey, terpulang kepada kita lah, kita punya cara trading macam mana kita nak set kita punya target based on feed atau based on USD. Okey, jadi lepas tu dia tidak berjaya datang. Okey, tidak berjaya sentuh ke dalam drop base rally ini. Lepas tu dia naik, dia naik, kita menanti di drop base drop ini, dia inggaf, dia inggaf, nampak ah? Nampak dia inggaf, dia inggaf rally, drop base rally in drop base drop ini. Okey, dia inggaf drop base drop ini, kita menanti di drop base drop ini. Okey, dia masuk ke drop base drop ini and kita dapat entry, lepas tu kita TP kan di drop base rally ini, kita TP kan drop base rally ini. Lepas tu apa yang dia buat lagi? Okey, di sepanjang penurunan drop base drop drop sepanjang penurunan ni, okey, saya tandakan lagi. Okey, saya tandakan, zone kan. Okey, di sepanjang penurunan ini dia membuat satu, dia membuat satu drop base drop lagi. Nampak? Maksudnya kat sini kita boleh decide arah market tu akan ke mana. Okey, arah market tersebut dia akan ke mana. Okey, jangan terlalu mengejar. Ini kita panggil entry and target, entry target dan kita punya SL. Nampak ah? Bila kita entry di dalam zone drop base drop ini, kita punya SL di atas zone dan kita punya TP dia adalah di drop base rally ini. Okey, ini function look to the left, maksudnya kita ada SL, kita ada entry, kita ada exit. Okey, kita entry di sini, kita punya SL di sini. Okey, jangan cerita macam mana kita nak compress zone apa semua lagi, kita faham dulu pergerakan market tersebut macam mana, dia nak ke mana, dia nak tuju ke mana, SL kita di mana, exit kita di mana, baru kita boleh decide. Okey, ada satu strategi plan untuk kita nak trade. Okey, kita pun tak takut ataupun kita pun tak gelabah apa yang sebenarnya market nak buat. Okey, kita entry dalam zone drop base drop ini dan kita TP di mana-mana rally base drop base rally. Okey, drop base rally, nampak ah, drop base rally ini. Okey, kita TP di sini, dia inggaf ini juga. Okey, tengok look to the left, inggaf ini juga, zone ini pun dia inggaf dan dia drop, dia buat satu drop base drop lagi kat sini, lepas tu dia stop kat sini, dia naik buat retracement, kita pun entry di sini, kita TP pula di drop base rally ini, nampak? Okey, drop base rally ini. Okey, kita TP di drop base rally ini. Okey, jangan tanya kenapa zone saya besar. Okey, sebab saya pun belajar macam ni. Okey, tapi apa kegunaan zone besar ini, kita boleh tahu kemana market itu pergi sendiri. Jangan tanya tentang apa itu flat limit. Okey, tanyalah Cikgu Zali. Saya belajar dengan Cikgu Zali pun macam ni. Okey,
macam ni lah saya belajar. Okay, fahami zon-zon yang besar ini dulu, baru kita boleh tahu kita nak entry, kita nak exit, kita nak SL kat mana. Okay, kita letak SL kat mana. Okay, kita entry di sini, kita TP di drop base rally ni. Lepas tu mesti akan bertanyalah kat sini, bukan ke supply and demand, kita boleh hold. Okey, daripada apa penerangan saya buat ini, anda boleh tengok macam mana cara anda nak hold position anda. Jika anda entry di drop base drop ini, anda nak hold entry sampai ke mana. Okey, jika anda entry di drop base drop ini, anda nak entry, nak hold sampai ke mana, nak SL di mana, nak hold sampai ke mana. Adakah anda punya TP dalam drop base drop ini, TP di sini. Lepas tu anda tengok dia ingat, anda nak alih lagi TP ke mana. Tengok loop to the left, tengok ke kiri. Okey, tengok ke kiri. Alright, lepas tu tengok macam mana price react di setiap zone supply and demand ini. Okey, fahami basic ini dulu. Okey, dia ingat. Lepas dia ingat, okey, dia ingat. Dia ingat maksudnya kita tahu price akan ke atas lagi. Adakah di setiap penurunan ini terdapatnya drop base drop lagi? Cari drop base drop lagi. Okey, ini ada. Okey, ini ada double marubozu hidden base. Okey, dia ingat lagi, nampak? Dia ingat double marubozu ini yang membawa peranan sebagai drop base drop ini. Okey, dia ingat. Dia ingat, kita tahu dia akan ke atas lagi. Kita jangan terus entry. Kita menanti di demand yang berada di sini. Macam drop base drop ini mau peranan sebagai supply. Okey, drop base drop ini mau peranan supply, rally base rally ini buat peranan sebagai demand. Okey, jadi drop base drop ini yang mau peranan sebagai supply sudah dipecahkan, sudah diinggah, sudah di break. Jadi kita ada pengganti dia. Okey, kita ada pengganti dia. Oh, silap kali. Okey, kita ada pengganti dia. Kita ada rally base rally. Okey, kita ada rally base rally kat sini. Jadi kita nak entry di mana? Kita menanti di rally base rally ini. Okey, menanti di rally base rally ini. Di sini pun ada rally base rally. Okey, di sini pun ada rally base rally. Jadi kita tandakan rally base rally yang pertama, rally base rally yang kedua. Okey, kita entry di sini di dalam zone rally base rally ini, kita SL di sini, kita TP di sini ataupun di sini pun boleh, di sini pun boleh, tak ada masalah. Okey, tengok macam mana dia react di setiap zone-zone yang kita tandakan ini. Okey, dia turun ambil, dia pergi ambil sampai sini. Di sini ada satu supply zone rally base drop. Okey, nampak ah, rally base drop. Ada rally base drop, saya tandakan dulu. Okey, rally base drop. Okey, rally base drop, sentiasa tengok ke kiri ya, tengok ke kiri. Dia ingat rally base drop ini, dia ingat atau dia break. Okey, dia consume setiap rally base drop ini. Tetapi di sini kita masih ada satu drop base drop yang masih okey, yang masih boleh digunakan. Jadi bila kita entry kita kena decide. Di sini pun ada, nampak ah, di sini pun ada. Okey, di sini pun ada. Jadi saya alihkan sini. Okey, kalau dekat sini popular lah dia, sebab dia ada compression kat sini. Okey, biasanya kita akan terkenalah kalau jadi macam ni. Okey, dia hanya consume di zoom rally base drop ini, tapi okay, kita menanti entry sini, kita kena SL. Jangan gelabah, kita kena SL. Walaupun kita panggil di sini adalah satu CP atau compression yang fail. Okay, sepatutnya dia boleh drop, tapi dia fail. Dia terus ingat rally, ingat drop base drop ini. Okay, ingat drop base drop ini. Kita jangan gelabah. Okay, jangan gelabah. Bila dia drop base drop ini diingat. Okey, kita ada rally base drop lagi. Okey, rally base drop lagi di atas ini. Okey. Okey, dia ingat lagi rally base drop ini. Okey. Rally base drop. Okey. Rally base drop.
Okay, day off lagi. Jadi kita menanti. Kita menanti di mana? Kita menanti di demand yang berada di sini yang berjaya pecahkan drop base drop ini. Jadi ini adalah demand dia. Okay, kita tarik panjang. Okay, kita nanti kat sini. Rally base rally ini kita menanti di sini. Okay, nasihat saya untuk menanti di mana-mana CP yang fail ini, tengok yang last kali dia break drop base drop atau rally base rally rally base drop kat sini lah. Okay, tengok belah kiri dia buat macam mana. Okay, lepas tu dia engulf, dia engulf. Okay, dia engulf, dia membentuk rally rally base rally. Okay, rally base rally yang zone dia sangat besar kat sini. Okay, zone dia sangat besar kat sini. Okay, rally base rally. Okay, rally base rally ini pun diingkar. Lepas tu kita menanti di mana kita nak entry adalah di antara di rally base rally yang berada di dalam zone rally inilah. Kalau kita tengok kat sini secara mata kasar, kita nampak dekat sini lah. Okay, okay, kita nampak kat sini. Okay, kita nampak kat sini. Okay, kita entry sini. Dalam masa yang sama dia engulf dan dia kena SL kita. Okay, dia kena SL kita. Okay, tak ada masalah. Dia kena SL kita, tak ada masalah. Okay, tu baru dia naik. Ini yang selalu terjadi. Bila kena SL, tiba-tiba dia naik. Jangan gelabah, relax je. Okay, lepas tu dia ada, dia membentuk di atas ini, dia membentuk rally base drop. Okay, rally base drop. Okay, rally base drop. Kat sini pun dalam keadaan yang sama, dia drop base drop kat sini. Okay, kita nak gunakan panduan kotak-kotak ni adalah untuk kita tengok dia ingaf atau tidak. Okay, bila dia ingaf, kita tahu dia akan ke bawah lagi. Okay, jadi kita menanti ini drop base drop. Kita mencari. Okay, kita mencari di drop base drop lagi. Okay, ini drop base drop yang pertama. Okay, drop base drop yang pertama, dia pergi, lepas tu dia engulf. Dia engulf. Okay, tengok macam mana price to react. Okay, macam mana price to react di setiap zone ini. Okay, di setiap zone ini dia engulf. Lepas tu kita entry di sini, SL kita di atas, kita punya TP di di rally base rally atau rally base drop base rally. Okay, ini adalah rally base. Okay, rally base. Okay, rally base rally. Okay, rally base rally. Okay, entry sini, kita entry sini sampai sini. Okay, dah satu speed lah ni. Dah satu speed lah. Okay, dia engulf lagi drop base, dia engulf rally base rally ini, dan dia engulf block yang drop base rally ni. Okay, dia engulf lagi sini. Okay, dia engulf kat sini, nampak ah? Okay, dia engulf lagi, kita tahu dia akan turun lagi. Okay, kita tahu dia akan turun lagi, nampak dekat sini. Bila kita selalu bermain dengan benda ni, kotak-kotak ni, kotak-kotak ni, kita tahu market akan ke mana. Bukan kita tahu, kita boleh predict buat probability kita market boleh drop lagi. Jadi kita menanti di mana rally base rally dan drop base drop yang berada di sini. Jadi you all tengok sendiri ya. You all tengok sendiri apa yang saya draw dekat sini. Anda boleh baca satu persatu. Okey, di ke mana arah market tuju. Bila kita combinekan dengan market structure, kita dapat satu conclusion probability yang mana kita boleh buat untuk kita decide ke mana dia akan pergi. Okey, sentiasa look to the left, sentiasa menandakan zone tersebut, nampak ah. Kok mana pun dia akan datang balik. Okey, di entry di sini ada drop base drop. Okey. Okey, ada drop base drop. Oh, sini drop base drop ini agak besarlah dia punya zone. Okey, drop base drop, dia datang sini. Okay, dia datang di drop base drop ini. Kita tengok dia ingaf sikit sangat. Okay, sikit sangat. Okay, tapi kita nak entry di bawah ni. Okay, bagi saya kalau dalam keadaan price naik keadaan macam ni, ini kita panggilkan sebagai compression. Okay, tak nak masuk lagi lah tentang compression. Janji anda faham dulu macam mana pergerakan
Anda kena faham dulu pergerakan okey, pergerakan SND ni, okey, supply and demand ini, macam mana supply and demand ini bergerak. Okey, dia naik, dia turun, dia buat lagi drop base drop ini, nampak drop base drop ini. Okey, jadi anda boleh tengok benda yang akan berlaku, okey, yang akan berlaku, probability yang kita akan boleh buat. Okey, drop base drop ini, dia buat pula drop base drop ini, drop base drop ini, nampak dia inggah rally base rally ini. Okey, nampak berapa drop base drop yang berada di sini. Okey, jadi kita nampak ah, drop base drop, tandakan betul-betul zona, tandakan betul-betul drop base drop ini, nampak drop base drop ini, sini pun ada drop base drop. Okey, drop base drop, nampak. Okey, nampak, saya padamkan ini dulu ah, agak messy sikit. Jangan lupa look to the left ah, sentiasa tengok ke kiri untuk kita reset setiap zone tu. Okey, jadi drop base drop, sini pun ada drop base drop lagi. Okey, sini pun ada drop base drop lagi. Okey, zone ni agak besar, tak apa, besar tak ada masalah, janji kita faham, janji kita faham apa yang market nak buat. Okey, sini ada double marubozu hidden base. Okey, drop base drop lagi. Okey, double marubozu. Okey, double marubozu. Okey, drop base drop, double marubozu. Sini pun ada drop base drop lagi, nampak. Okey, saya akan tarik dia, tak mau bagi sentuh. You all boleh tengok macam mana benda ni bergerak. Okey, macam mana supply and demand ini bergerak setiap satu base ke satu base, satu base ke satu base. Okey, jadi senang untuk kita buat probability. Okey, prediction market akan ke mana, market akan ke mana, tidaklah tak ada arah tujuan kan. Okey, drop base drop ini, lepas tu dia consume, dia break, dia inggah. Okey, dia inggah. Bila dia inggah, okey, dekat sini kita ada, bila dia inggah dekat sini kita ada rally base rally. Okey, nampak ah, kita ada rally base rally. Okey, bila dia ada rally base rally ini, okey, rally base rally, tapi nampak dia inggah, faham dan tak apa, tak ada masalah, ikut arah tuju dia dulu, rally base rally. Okey, rally base rally. Okay, lepas tu dia datang, dia inggah, tapi dalam masa dia naik untuk kita entry sini, tiba-tiba dia inggah eh, tiba-tiba dia inggah drop base drop ini. Okey, dia inggah, nampak ah. Jadi kita ada, kita ada satu kita panggil apa, kita ada satu benda yang di mana kita boleh tahu ke mana dia akan pergi, inggah macam mana. Amdan dia inggah, dia inggah menggunakan shadow pun boleh, body pun boleh, tak ada masalah. Sebab shadow, shadow is a price. Jadi bila price ini, okey, price ini melebihi price ini, maksudnya dia dah inggah drop base drop ini. Okey, simple. Okey, simple. Drop base drop ini datang sini, ambil, dia naik, dia inggah lagi, dia turun. Okey, dia turun, dia ambil dekat rally base rally ini. Okey, nampak ah. Okey, rally base rally ini, dia ambil kat sini. Kenapa? Ini bukan drop, drop base rally ke? Kalau di tempat kecil kita nampak dia drop base rally. Ini H4. H4, jadi dia, kita nampak ini adalah zone yang besar. Okey, ini adalah zone yang besar. Okey, rally, dia rally base, dia buat base, dia rally. Okey, jadi dekat sini adalah rally base rally. Okey, rally base rally. Jadi dia datang sini, kenapa saya buy dekat sini? Kerana dia dah inggah drop base drop ini. Jadi saya buy dekat sini, saya punya SL di sini, saya punya TP pun di sini, di dalam zone drop base drop ini. Jadi dia naik, okey, dalam perjalanan dia naik ni pun dia buat rally base rally lagi. Okey, dia buat sini. Okey, dia buat sini. Dia buat lagi dekat sini. Jangan sibuk nak nak buat penandaan SND secara compression ke apa semua lagi. Biar faham satu persatu. Okey, faham dulu.
macam mana pergerakan-pergerakan ini. Faham dulu, okey? Faham dulu pergerakan zon-zon yang besar yang saya tandakan ini. Lepas tu dia naik, dia inggaf lagi ini. Okey, kita hanya menanti di mana rally base rally. Okey, dia inggaf drop base drop, kita menanti di rally base rally. Okey, dia nanti. Okey. Alhamdulillah dia datang sini, dia patah balik. Wah, dia naik nampak dia inggaf lagi drop base drop ini. Dia inggaf lagi drop base drop ini. Dia inggaf lagi drop base drop ini. Maksudnya kesemua drop base drop yang berada di setiap penurunan ini sudah dikonsum. Okey, sudah diisi. Jadi simple. Okey, simple, kita dah boleh tahu. Jadi tak ada halangan untuk dia naik. Tak ada halangan untuk dia naik terus. Okey, untuk dia naik terus, tak ada halangan. Jadi dekat sini dia naik, dia inggah, lepas tu dia turun. Okey. Bila dia turun? Okey, bila dia turun. Di sini ada rally base rally macam saya tandakanlah selalu. Okey, dia rally base rally. Okey. Okey. Rally base rally. Okey, rally base rally. Bukankah ini rally base drop drop. Okey, drop base rally. Okey, ini time frame H4, kita nampak dia adalah satu zone yang besarlah. Okey. Rally base rally. Okey. Rally base rally. Lepas tu tiba-tiba dia inggap. Okey, dia inggap. Lepas tu kita menanti di sini. Jika di channel saya bagi entry kat sini minggu lepas. Kenapa entry kat sini? Inilah reason dia. Okey, inilah reason dia. Drop base drop. Ini reason dia. Kenapa saya bagi signal untuk entry sell di sini. Alhamdulillah dia datang. Dia datang tapi dia consume, nampak? Dia dah inggah drop base drop ini, nampak? Ah, jaga-jaga. Dia inggah drop base drop ini. Okey. Jaga-jaga. Dia inggah drop base drop ini. Okey. Bila dia inggah drop base drop ini, nampak dia punya penurunan ni agak tidak menarik. Saya entry malam ni, tadi saya dah show di FB entry drop, saya dah cut semua profit saya. Kena saya TP pun, saya TP di drop base rally ini. Okey, saya TP di sini. Kenapa? Okey. Kerana di sini nampak dalam penurunan dia inggaf ini. Dia inggaf rally base rally ini, dia inggaf tapi dia TP di sini. Okey, ada chance untuk dia naik sampai ke rally base rally ini. Rally base drop ini. Ada chance untuk dia sampai ke sini. Okey, ini adalah TP yang kita kena alert lah. TP yang kita kena rally base drop. Okey. Rally base drop. Okey. Entry di sini, TP di sini. Kenapa tak entry TP di sini, Amnan? Sebab di drop base drop ini sudah di consume atau sudah dicucuk, sudah diinggaf dengan menggunakan shadow ini. Okey. Jadi kita tahu arah market sekarang adalah ke atas. Ke atas. Entry di sini dia boleh chance turun sampai ke drop rally base rally ini pun dia ada chance untuk dia pergi. Okey. Dia ada chance. Okey. Semua dia ada chance. Okey. Jika dia sampai di sini, nampak ah. Nampak di sini pun ada satu drop base drop. Okey, rally base drop. Okey, rally base drop. Jika dia tak berjaya consume ni, tapi dia dah berjaya consume ini, kita alert kat sini. Okey. Kita nak entry TP kat sini, kita nak entry sampai sini pula pun tak ada masalah. Maksudnya kita tahu arah market dia akan ke mana. Okey. Ke mana? Jadi, yang terakhir sekali punya supply adalah di sini. Okey, macam itulah. Inilah maksudnya, nampak dia ada tingkat-tingkat, dia menjadikan satu tingkat. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Okey, tak ada, bukan tak ada masalah macam mana. Yang mana baru-baru tu, fahami dulu macam ni, fahami dulu apa yang saya tandakan ni dulu. Ulang video ni banyak-banyak kali, anda akan faham insyaAllah. Okey. Jadi sampai ke sini rally base drop ini adalah yang terakhir. Jadi apa-apa yang dia buat di mana rally base rally ini, dia inggaf atau tak inggaf rally base rally ini, anda dah tahu dia akan ke mana. Jadi kalau anda gabungkan dengan structure market, okey, di sini adalah low
Okey, di sini adalah low, di sini ada low, di sini ada lower low, mungkin dia akan membuat ke bawah. Tetapi belum cukup syarat lagi dia nak ke bawah. Kerana adakah dia nak mengambil di drop base drop ini? Kalau dia nak mengambil drop base drop ini, dia perlu inggah rally base rally ini, inggah. Kita menanti di drop base drop yang terwujud di sini untuk kita shoot sampai ke bawah lagi, shoot sampai kita, macam mana kita nak hold position, kita menantikan setiap zone ini di inggah. Okey, saya berharap sedikit pengetahuan saya boleh membantu anda semua, bermanfaat. Okey, 2 minggu lagi saya akan buat live webinar, saya mega webinar menggunakan Google Meet di channel Support and Resistance Supply and Demand RLTM dan ENL, akan dikondak sendiri oleh saya dan Syuki. Jadi saya minta mintalah kalau anda nak join, tak ada masalah, anda join channel tu dulu. Boleh scroll saya punya FB dan ataupun Syuki punya FB untuk dapatkan link channel tersebut. Nanti apa-apa update daripada kami punya channel, anda boleh tengok di situ. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Fahami dulu benda yang basic, sebab yang basic ni yang mengajar kita macam mana untuk kita berada di dalam chart MT4 ini, untuk berada macam mana kita nak generate kita punya profit. Okey, insyaAllah saya doakan semoga anda faham apa yang saya nak sampaikan malam ni. Okey, jadi insyaAllah ada masa terluang lagi saya akan buat video lagi. Okey, untuk minggu ni bab market structure. Okey, untuk mega webinar di Google Meet saya akan buat market structure, saya akan conduct untuk market structure. Okey, jadi anda nak hanya untuk market structure, bukan supply and demand, untuk zone SND SNR lagi, hanya market structure. Jadi kalau anda nak join, anda boleh join channel kami dan kita belajar sama-sama. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.